kemudian. Kemuliaan. Tutup dengan kemuliaan. Aduh, tolong. Baik. Apa yang kita renungkan bersama dalam pagi ini tentang tema itu adalah yang seperti saya katakan tadi adalah hasil dari konferensi bersama para uskup Asia, konferensi Asia, Bishop para Asia, yang juga menegaskan kembali bahwa mewartakan Injil di Asia pada masa kini tentunya perlu mendarah daging, artinya perlu sampai kepada hati pada diri kita, bukan hanya sekedar show saja, ya, ya kayak begini ini show, hanya tampil, oh, orang lihat, oh, mereka rajin nih, kumpulin, mereka rajin. Tapi setelah itu ya, tidak tahu ada buahnya apa tidak, tidak tahu. Tapi sampai mendarah dagingkan amanat dan hidup Kristus dalam budi dan peri kehidupan kita itu. Jadi untuk melihat buah dari pewartaan itu, apakah sudah sampai ke situ atau tidak. Dan inilah pertanyaan refleksi untuk kita bersama. Hanya dua pertanyaan dan bisa kita renungkan masing-masing. Sejauh mana tingkat toleransi dan solidaritas saya terhadap sesama? Ini menyangkut bagaimana kita dalam berelasi, dalam perbedaan status sosial, dan juga dalam perbedaan budaya satu dengan yang lain. Dan yang kedua tentang apakah saya sudah menjadi pewarta yang baik. Ya, kita semua melalui pembaptisan, melalui apa yang kita dapatkan, kita diajak untuk menjadi pewarta. Jadi dua hal penting yang mau sampaikan dalam tema ini ialah mewartakan dan dalam kemajemukan. Mengakhiri sesi pertama ini, saya mau menunjukkan kepada kalian yang sangat menggambarkan tentang dalam kemajemukan. Bagaimana di sini dikatakan tentang ini adalah suatu video yang dibuat oleh satu komunitas yang sangat peka terhadap pendidikan. Tetapi menarik ialah anggota komunitas ini terdiri dari mereka beraneka ragam orang. Ada pastor, ada pengusaha, dan juga ada guru. Dari status sosial yang biasa, menengah, sampai yang mampu. Dan apa yang mereka perbuat bersama, selalu mereka rundingkan dan memiliki hasil dalam tindakan-tindakan mereka. Ada ikan kecil.